Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, sekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Situasi dunia mencekam. Wabah pandemi merajalela. Air mata duka tak terbendung lagi. Ketakutan, kekhawatiran, usaha diambang kebangkrutan. Keceriaan untuk belajar sudah tidak ada lagi. Segalanya dibatasi. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak! Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo, generasi umat Tuhan, bergabung dalam ibadah doa antar generasi yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 6:30 malam, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan dapatkan hadiah pulsa atau OVO maupun GoPay masing-masing Rp100.000 bagi 50 orang yang beruntung. Like dan YouTube GBI Better. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kami laporkan progres dari pembangunan GBI Biji Sesawi yang terletak di Desa Nunbaki, Timur Tengah Selatan, NTT, yang pembangunannya didanai oleh PMB GBI Battle dalam program Battle Project. Pertanggal 5 Agustus 2021, pelayanan misi berkat sudah menerima donasi dari Bapak Ibu sebesar Rp473.800.000. Yang kami salurkan bantuan tersebut ke rekening BPH GBI sebesar Rp120 juta pada periode pertama untuk pembangunan GBI Biji Sesawi, Rp122 juta pada periode yang kedua, yang dananya dialokasikan untuk pembangunan gereja desa sebesar Rp70 juta, pembelian perahu untuk penginjilan sebesar Rp20 juta, subsidi pembangunan kantor BPD GBI Sulawesi Barat sebesar Rp20 juta, dan pembelian sound system dan alat musik untuk gereja desa sebesar Rp12 juta. Saldo dana tersisa saat ini adalah sebesar Rp231.800.000 yang akan kita peruntukkan untuk membangun gereja desa yang lain dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Battle Project BPH GBI. Terima kasih untuk setiap taburan dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari dukung terus pelayanan misi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya yakin kita semua saat ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kiranya kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita yang berharap kepadanya. Mari kita satukan hati berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus saja yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Mari kita berdoa buat ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada di pagi hari ini. Kami juga percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, urapi kami satu demi satu di tempat kami masing-masing. Kami juga mohon Tuhan, urapan-Mu Tuhan untuk pelayan-pelayan yang ada dari
pelayanan PW Tuhan, pelayanan media, dan juga pembicara yang akan ada di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui pembicara yang ada. Urapi kami semua Tuhan, gemburkanlah hati kami sehingga firman-Mu menjadi subur di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah di pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati ya Bapa, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kerinduanku datang padamu Allah mulia mawar jaya. Dalam roh dan kasih.
kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Allah yang besar ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini.
mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan membuat kami tenang Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau memulihkan setiap hati Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami bisa terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui pujian dan sembah kami Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita hidup bagi setiap kami. Biarlah isi hati Tuhan yang tersampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati urapi Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang terpancarkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami siap sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang penting, yaitu perihal menghormati orang tua kita. Hukum yang utama bagi manusia adalah 10 perintah Allah yang tertulis di atas 2 loh batu sesuai dengan Ulangan pasal 5. Saya katakan hukum yang utama bagi manusia. Ini terdapat di dalam hukum Taurat, the Ten Commandments. Loh batu yang pertama, itu terdapat 4 hukum. 1, 2, 3, 4. Perihal bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita. Di sana dicatat, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak suka ada sesuatu sembah-sembahan. Ya, pujaan, gambar, atau wujud patung-patung yang kita gantikan seolah-olah itu Allah. Itu Tuhan tidak suka. Juga nenek moyang kita, roh-roh nenek moyang, tidak sama sekali. Jangan ada hal itu di hadapan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Pasal 5 ayat 8 dan 9. Banyak kali orang-orang kafir mendirikan patung-patung, pohon-pohon yang disembah. Ya, kemudian nenek moyang mereka yang sudah meninggal, Tuhan tidak mau, atau gambar-gambar seperti yang kita lihat di atas hiolo-hiolo, dipuja, disembah. Tuhan tidak suka perkara itu. Jangan membuat hal itu. Kemudian seringkali kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hal itu sesuatu yang dilarang dan tidak disukai Tuhan. Allah itu Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, pemberi hidup kita. Kalau kita menyebut namanya, kita sebut dengan rasa hormat yang dalam, sujud menyembah
Karena itu jangan menyebut, misalnya orang berkata demi Allah, gampang sekali. Ada orang yang berkata, oh my God. Itu sebagai ucapan-ucapan sembarangan. Tidak disertai dengan takut dan hormat. Tidak disertai dengan pemujaan. Itu sebabnya jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kalau menyebut nama dia, sebutlah dengan hormat, dengan hati yang menyembah kepadanya. Tuhan berkata, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian. 6 hari orang bekerja. Hari ketujuh itu kita mesti beristirahat untuk mengkuduskan hari yang ketujuh. Di sana kita menghormati Tuhan, beribadat kepada Tuhan, ya, menyembah Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Misalnya pelayanan menilik jiwa-jiwa, mendoakan orang-orang sakit, mengunjungi orang berkekurangan, janda-janda dan yatim piatu. Kita kuduskan hari itu sebagai hari Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya kita bisa melihat loh batu yang kedua. Kita bisa lihat dalam gambar itu loh batu yang kedua itu memuat 6 hukum. Dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Isinya kalau yang pertama tadi mengasihi Tuhan, maka loh batu yang kedua ini isinya bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Nah untuk itu sesama manusia yang paling penting, yang melahirkan kita, yang menghidupi kita, memelihara kita itu adalah ayah dan ibu. Itu sebabnya hukum yang pertama dan yang terutama dari sesama manusia itu adalah hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ulangan 5 ayat 16. Ini saya rasa hukum yang penting juga sekalian. Sebab wakil Allah di atas muka bumi ini adalah orang tua kita. Yang terutama dari segala manusia adalah orang tua kita. Ayah kita, ibu kita. Dan Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu. Nomor 1, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Saya sudah berpikir tentang itu. Saya sendiri mempunyai 9 saudara. Tetapi saya mengambil keputusan untuk menghormati ayah dan ibu saya. Dari 9 saudara itu, saya minta izin agar kepada 8 orang yang lain, agar ayah ibu saya tinggal serumah di kota Tasikmalaya. Sampai akhir hayatnya, ayah dan ibuku hidup bersama kami. Kami mencukupi segala kebutuhannya. Tapi kami juga memberi kesempatan kepada anak-anak yang lain untuk mengirimkan tunjangan-tunjangan kepada ayah ibunya. Sehingga orang tua itu dihormati juga oleh banyak anak-anak. Mereka senang sekali. Setiap akhir bulan, ayah ibu saya menyetorkan perpuluhan kepada Tuhan melalui istri saya. Karena dia menerima dari hasil persembahan hormat kepada ayah ibunya. Dengan demikian kami tahu bahwa setiap orang yang menghormati ayah ibunya pasti panjang umurnya. Itu sebabnya saya yakin saya pasti panjang umur. Saya menghormati papa mama. Dan saya pasti mempunyai nasib yang baik, keadaan yang baik. Sebab Tuhan yang berjanji dalam Ulangan pasal 5 ini adalah Allah yang hidup, Allah yang memberkati. Selanjutnya, saudara sekalian, hukum yang berikutnya adalah jangan membunuh. Itu terdapat pada ayat yang ke-17. Membunuh itu bukan ambil pedang, tusuk orang, tembak orang, bukan itu. Kita seringkali membunuh dengan perkataan kita. Kita sering membunuh dengan perbuatan kita. Sehingga kita itu sudah sekalian
mematikan semangat orang lain. Membuat orang lain tidak bisa semarak hidupnya. Karena kita membunuh dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Jangan kita membunuh. Selanjutnya Tuhan berkata dalam ayat 18, jangan berzina. Hukum Tuhan ini mengendaki, apalagi dalam perjanjian baru sudah disempurnakan. Kalau punya istri satu saja, jangan ada dua, tiga. Apalagi bercerai. Hukum Tuhan berkata kalau kita bercerai, kita lalu membuat kita diri kita kawin lagi, kita sudah berzina. Jadi dalam orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada hukum perceraian. Tidak ada hukum kawin lagi, berzina. Kalau orang mau kawin lagi, orang itu melanggar firman Allah dan hidupnya tidak sempurna. Dia tidak bisa melayani Tuhan karena dia sudah tidak berbuat yang benar. Selanjutnya Tuhan berkata ayat yang berikutnya adalah, jangan mencuri. Banyak orang berpikir mencuri itu barang orang dipindahkan menjadi barang dia. Korupsi itu mencuri. Banyak sekali orang yang melakukan korupsi. Korupsi itu bukan cuma korupsi uang, korupsi waktu, korupsi apa saja. Yang kecil-kecil kita ambil, kita bawa pulang ke rumah kita, bukan milik kita. Itu korupsi kecil-kecilan rasanya tidak berdosa. Tapi itu sama. Yang besar itu mulai dari yang kecil. Jadi kalau Tuhan bilang jangan mencuri, kita jangan melatih diri kita untuk mengambil milik orang lain, hak orang lain. Ya, dari kecil itu besok akan menjadi besar. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, jangan mencuri. Ini firman Tuhan kepada kita sekalian. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 20 menyatakan demikian. Kita berpikir kalau saksi dusta itu hanya kalau kita misalnya di pengadilan negeri. Bukan itu. Tiap perkataan kita yang mengatakan perkataan yang tidak benar, itu kita ucapkan sudah merupakan saksi dusta. Apalagi sekarang ini orang suka sekali bikin hoax. Orang suka sekali berkata-kata kepada yang lain. Cenah, cenah, kata orang, kata orang. Kita belum tahu pasti kebenaran satu peristiwa, kita sudah berbicara kepada orang lain, itu sama dengan saksi dusta. Orang yang suka menceritakan hal-hal yang dia sendiri tidak tahu, itu adalah saksi dusta. Tuhan melarang kau berbuat demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dan hukum yang ke-10, jangan menginginkan istri sesamamu, rumah sesamamu, ladang atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Itu tercatat dalam ayat yang ke-21. Ini yang paling banyak ini, orang memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Keinginan daging ini, suka menginginkan istri orang lain. Rumput di halaman orang lain tampaknya lebih hijau daripada di halaman sendiri. Dan ini sudah terlalu banyak. Kalau tempat pekerjaan, teman sekerja, mereka berselingkuh sudah sekalian. Karena menginginkan suami atau istri orang lain. Ini hal yang berzina, sangat dimurkai oleh Tuhan. Jangan ingin rumah orang lain atau ladang orang lain. Apa saja yang dimiliki orang lain, harus kita secara wajar punya rumah sendiri, beli ladang sendiri. Jangan orang lain punya, dicari jalan sehingga jatuh ke dalam tangan kita. Ini adalah akal-akal busuk yang demikian itu sangat dimurkai Tuhan.
apapun yang dipunyai oleh sesama manusia, jangan kita inginkan. 1001 macam hak orang lain. Bahkan sebuah benda yang kecil, kalau itu orang lain, jangan kita inginkan. Sebab keinginan yang melebihi batas itu dimurkai Allah. Dan Allah tidak suka akan perkara itu. Hukum dalam kedua loh batu itulah yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Jadi bukan hanya dalam berlaku dalam perjanjian lama saja, tapi juga dinyatakan dalam kitab Injil, bahkan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk membatalkan, meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nah, hukum inilah dinyatakan dalam Injil Matius pasal 22, demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Waduh, perhatikan. Segenap hati, segenap roh, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi, apa saja kekuatan kita, akal kita, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan demikian. Dan kemudian ayat yang berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya jika kita penuh Roh Kudus berdoa, kita dapat melakukan perkara ini. Kalau kita hidup seperti hidup duniawi, nonsense, kita tidak bisa itu. Tapi kalau kita mentaati bimbingan Roh Kudus, memohon pimpinannya, kita dapat mempraktikkan ini, yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ingat loh, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu, Yesus itu rela mati untuk kita. Tapi sebelum kita sampai kepada hal yang demikian, mari kita mulai mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hidup berbagi, jangan egois untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang kita peroleh itu kita peroleh dari Tuhan. Mari kita berbagi kepada sama. Seperti kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Ini maksud Tuhan bagi kita. Nah sekarang, sebagai dasar menghormati orang tua itu apa dasarnya? Dasar utama menghormati orang tua ialah mengasihi Tuhan. Barulah dapat kita mengasihi orang tua kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, nonsen, jangan bicara. Kalau kita tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita pun tidak bisa memberikan kepada orang tua kita. Kita baca kitab Ulangan pasal 6, di sana dinyatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, secara demikian, barulah kita bisa mengasihi sesama manusia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama manusia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa menghormati ayah bundanya dengan benar. Karena itu, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu, atau yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan berikan pada kita panjang umur. Tuhan berikan kita nasib yang baik, rezeki yang berlimpah-limpah,
Itu sebabnya saya mengambil keputusan dari muda, sejak umur 17 tahun mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Hari ini umur saya sudah lebih dari 81 tahun, menjelang 82. Saya pegang terus hal ini sampai ayah bundaku pergi menghadap Tuhan. Maka aku diberikan Tuhan panjang umur dan baik keadaanmu dimanapun aku berada. Aku percaya setiap anak-anakku, cucu-cucuku, buyut-buyut, dan cicit-cicitku. Sampai sekarang saya sudah mempunyai dua cicit, ya. Dan saya ajarkan terus ini supaya mereka itu diberkati Tuhan dengan panjang umur dan baik keadaan kemanapun mereka pergi. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak padaku. Jadi dalam hal mengasihi Tuhan itu, saudara sekalian, kita mengerti batasan-batasannya. Kita mengasihi ayah, kita mengasihi ibu, kita mengasihi anak. Tidak boleh lebih daripada mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih kepada orang tua makin naik. Kalau Roh Kudus membimbing kita mengasihi Tuhan lebih, maka kepada orang tua juga akan lebih. Jadi kasih kepada orang tua itu tidak terbatas. Kalau kita mengasihi Tuhan tidak terbatas, ini juga menanjak terus bersama-sama. Tapi tidak boleh kasih bapak ibu itu melebihi mengasihi kepada Allah. Tuhan nomor satu, orang tua nomor dua, itu Kristen berkat. Tapi kalau kita mengasihi orang tua atau anak-anak kita lebih daripada Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang kualat. Sebab inilah firman Tuhan yang pasti. Nah, tapi kita harus mengerti mengasihi orang tua itu bukan hanya ayah ibu saja. Tapi juga setiap orang-orang tua atau orang-orang yang dituakan sesuai dengan firman Allah. Dalam Keluaran pasal 24, ya, karena dikatakan berfirmanlah ia kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel sujud kepadamu. Di sini kita melihat Musa itu pemimpin, ya, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menghadap Tuhan, tapi dia juga harus disertai imam, yaitu Harun, layani oleh Nadab dan Abihu, orang Lewi. Tapi juga disertai oleh 70 orang tua-tua Israel. Nah itu tua-tua, orang yang dituakan, orang yang dihormati, bukan dalam keluarga saja, tapi dalam jemaat, yaitu keluarga Allah. Supaya kita menghormati tua-tua itu. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata dan berpesan kepada Timotius, muridnya yang kekasih itu. Benarlah perkataannya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Penilik jemaat itu sudah sekarang dalam istilahnya adalah tua-tua, diaken, ya, macam-macam istilah yang dipakai orang sekarang, ya. Padahal itu tugasnya adalah seperti orang-orang Lewi yang melayani imam, bersama-sama imam. Orang-orang demikian itu adalah penilik jemaat, adalah tua-tua. Harus kita hormati sebab mereka melayani Tuhan bersama dengan imam atau pendeta. Bahkan dalam kitab penutup, yaitu kitab Wahyu, di sana dalam judulnya terdapat ke-24 tua-tua dan keempat binatang itu. Dalam kitab Wahyu akan kelihatan bahwa ada 24 tua-tua, ya, di dalam tahta Allah itu dihormati.
apa yang digambarkan di sorga itu juga harus dilakukan di bumi. Kita harus menghormati tua-tua itu, orang yang dituakan. Sekarang kita bertanya bagaimana cara menghormati orang tua. Pertama-tama kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Ada banyak sekali orang di zaman modern ini menyakiti hati orang tuanya. Ada orang yang minta uang kepada orang tuanya tidak diberi. Orang tuanya dipukul, orang tuanya dibunuh. Aduh, tapi kita membaca firman Tuhan. Dalam Keluaran 21 ayat 15 berkata demikian. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pasti ia dihukum mati. Dalam hukum Taurat zaman dulu, setiap orang yang memukul ayah atau ibunya akan diseret ke pintu gerbang kota, disaksikan oleh tua-tua, lalu diperintahkan semua orang merajam mereka sampai mati. Sebab perbuatan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Jangan pernah ada anak yang begitu menyakiti hati orang tuanya, bahkan sampai memukul orang tuanya. Itu hidup sial di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Cara menghormati orang tua yang dengan cara tidak mempermalukan dia. Bukan saja memukul, tapi seringkali kita mempermalukan orang tua kita. Tindakan-tindakan kita di hadapan manusia. Dan itu dimurkai di hadapan Allah. Sesuai dengan Keluaran 21 ayat 17 dikatakan. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mungkin kata-kata kita itu keluar sebagai kata-kata kutuk yang didengar oleh banyak orang. Ataupun kata-kata kutuk yang ada di dalam hati kita. Itu adalah kalau zaman perjanjian lama harus dihukum mati. Zaman sekarang siapa yang tidak menghormati orang tuanya atau membenci orang tuanya itu orang sial. Saya pernah punya murid sekolah teologi. Dia titelnya sarjana tapi dia tidak berdamai dengan orang tuanya. Saya pikir ini orang sial. Kalau dia tidak berdamai dengan orang tuanya. Karena itu saya katakan, aku tidak mau kamu punya hati yang demikian. Kamu sih datang kepada orang tuamu, minta ampun dulu, baru kamu bisa melayani Tuhan. Dia pergi ke Sumatera Utara, ya, kemudian dia katakan, saya sudah berdamai dengan ayah saya, dengan ibu saya. Tetapi dendam dalam hatinya itu tidak hilang, teruskan. Itu sebabnya sampai hari ini nasibnya sial. Melayani di mana saja, tidak kepake. Tidak bisa dihargai Tuhan. Tidak bisa dihargai oleh sama manusia. Sebab itu kalau saudara mau membuang kutuk-kutuk, kesialan-kesialan, berdamai dengan ayahmu, dengan ibumu. Ya kasihi dia, maafkan dia. Orang tua bisa saja salah. Tapi jangan lupa orang tua itu wakil Tuhan, orang tua itu memberi kita hidup, memberi kita makan, kenapa kita benci sama dia. Hal itu sangat dimurkai Tuhan. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya. Baik nyata-nyata maupun tidak nyata, tersembunyi dalam hati, ia pasti dihukum mati. Mati dalam segala keadaannya, mati imannya, mati perbuatannya, mati langkahnya, mati hidupnya. Tidak berhasil, sial dia. Karena itu dengar firman Tuhan. Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan nama orang tua kita. Kemudian kita melihat cara mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Kita suka sekali berkata kita mengasihi orang tua. Tapi sebenarnya cuma perasaan. Kita cuma juga berdoa, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan mau kita itu mengasihi orang tua itu dalam tindakan-tindakan kita yang nyata. Siapa kita ini? Sekalipun kita janda,
orang yang sudah tidak punya suami, jangan berkata saya janda, jadi saya tidak usah menghormati orang tua. Kita baca dalam Efesus pasal 6. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena ini haruslah demikian. Tuhan mengendaki harus demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Siapa yang mau berbahagia? Jangan pernah lupa ini. Hukum yang dari Tuhan, hukum yang penting, aturan yang penting ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Banyak orang kaya sebentar. Aduh, sudah sehat. Tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Kesialan datang. Umur pendek, penyakit datang, COVID menerjang. Itu semua sudah sekarang karena kita melanggar hukum-hukum ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mentaati hukum ini, kita pasti berbahagia. Hidup rumah tangga, hidup dengan keluarga, pasti berbahagia. Di mana saja, dalam gereja, di luar gereja. Bahkan hal ini berlangsung sepanjang hari umur hidup kita di bumi. Ini mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dengan tindakan yang nyata. Haruslah demikian. Paulus berkata kepada Timotius, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang keras, baik kepada manusia yang masih muda, apalagi terhadap orang-orang yang tua. Melainkan kita tegurnya itu seperti negur bapak kita. Bisa saja orang tua itu berbuat salah, berbuat keliru, dan sesuatu yang keliru, kita mesti ingat ada Tuhan lebih dari bapak kita. Kalau ini tindakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus menegur. Tapi jangan menegur orang tua kita dengan cara yang keras, kasar. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak kita. Dengan rasa hormat yang dalam. Ini maksud Tuhan supaya kita melakukan hal yang demikian. Cara memuliakan orang tua yang berikutnya adalah memelihara hidup orang tua kita. Yang mencukupkan segala keperluannya, memelihara hidupnya sehingga sampai akhir hayatnya. Orang tua kita tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang jadi peminta-minta. 1 Timotius 5 ayat 7 berkata demikian. Peringatkan hal-hal ini kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Bagaimana janda-janda hidup tidak bercela? Jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Siapa saja, baik orang laki-laki, perempuan, baik janda, apalagi dia sudah punya anak-anak, dia harus menghormati keluarganya. Membalas budi orang tuanya, membalas budi nenek-nenek mereka. Itulah yang berkenan kepada Allah. Ini aturan dari Tuhan, saudara sekalian. Ya. Jadi ini cara menghormati yang benar. Cara menghormati ini juga dengan cara memperhatikan segala kebutuhan mereka sepanjang sisa hidup mereka sampai akhir hayat mereka. Itu harus kita perhatikan. Dalam segala hal, maka kita tunduk kepada hukum sesuai Kolose pasal 3 ayat 23. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati.
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita membuatnya karena kita ini anak-anak Tuhan, karena kita ini hormat kepada Tuhan. Dasar utama mengasihi orang tua, mengasihi sesama adalah hormat kepada Tuhan. Karena itu apa saja yang kita katakan, apa yang kita buat, kita harus buat dengan segenap hati kita. Berasal dari roh kita yang dalam. Seperti kita melakukan untuk Tuhan, demikianlah kita lakukan untuk orang tua kita, demikian juga kita lakukan bagi sesama kita manusia. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silakan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan COVID, terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran menteri, Kapolri dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman. Memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner. Sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati pertumbuhan iman-Mu, Tuhan memberkati pernikahan kudus-Mu, karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.
kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.